lebih daya dan lebih hati. Hiduplah Allah. Tanda-tanda penyakit bersyuka ialah wajah membulat dan sembah status yang perubahan status mental kulit berubah menjadi hitam kelupas agak lepas harus menolak segala jadi sebetulnya dan ambil bawah dosa yang bisa dicabut. Wajah penyakit bersyuka ialah kekurangan gizi, kekurangan protein dan atau ekonomi. Letak penyakit bersyuka adalah dengan mengambil protein yang dengan lebih banyak dari segi makanan berdaging. Rawatan yang lain adalah mendapatkan rawatan daripada doktor. Nutrisi yang perlu diambil dalam protein, karbohidrat, lemak, vitamin, garam mineral, pelawas dan air. Menu gizi seimbang adalah untuk makan pagi adalah biji rin, telur separuh masak dan susu. Bagi makan tengah hari adalah ayam, sayur campur, jus tembikai dan buah petik. Makan malam pula adalah buah tembikai, bihun, sup atau nasi dan air oli.